TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Abang mau kuah apa goreng? Kuah, oke, kuah. Satu, Neng? Goreng. Pakai telur? Pakai. Waduh, ayamnya belum netes tapi ya. Nggak bisa jadinya. Gorengan deh, gorengan ya. Boleh, ini masih banyak di gorengan, habisin dong. Dua deh. Dua? Ya. Apa? Oke, gorengannya? Donat? Ya masa makan mie kuah pakai donat? Manis dong ntar. Risol. Oh, risol boleh, risol. Oh, cabenya. Bang Jui. Ada cabenya dua ya. Bang Jui. Minta tolong dong. Urgen banget ini. Minta tolong apa? Ayo udah ntar dulu di situ, dulu yuk. Ngapain? Bantuin saya. Lu enggak lihat gorengan gua nih masih banyak, Jup. Ini bentar lagi imsak tapi belum laku-laku. Lebih urgen gua. Lu mau warung gua bangkrut? Abang bisa langsung makan ya, nanti bayar nanti ya. Belum. Ini belum dimasak nih, gimana caranya langsung makan? Ini juga ada zebra di sini. Rasanya pengen nyebrang saya. Elah, lu. Udah lu sana, Jup. Ini gua lagi sibuk nih. Bang Jui, tolong Bang Jui. Tolong apa sih? Udah enggak. Gua lagi pakai kerupuk. Pakai boleh, ntar ya. Jangan pakai lama bantuinnya. Kebakaran! Kenapa, Jup? Bakaran kenapa? Mana apinya? Mana? Sebetulnya saya bohong, Bang Jui. Abis dari tadi ngelayanin orang mulu, saya cuma nyari atensi Bang Jui. Mana kebakarannya? Mana kebakarannya? Dong, kan atensi jangan buat Abang Jui doang. Saya sebetulnya bumbu. Pak, ini jujur ya. Saya enggak kenal sama orang ini, Pak. Tangkap aja, Pak. Tangkap aja, Pak. Ya kan pemadam bukan polisi, kenapa harus ditangkap? Pemadam kebakaran juga bisa nangkep biawak, Jup. Emang. Pak, tangkap aja, Pak. Pak, sebetulnya saya butuh bantuan Bang Jui. Cuman Bang Jui terlalu sibuk sama dia sombong. Oh iya. Makanya saya teriak-teriak gini nyari atensi, dia malah gak bantu. Oh gini deh, kalau pemadam itu emang bukan hanya pemadaman aja deh. Kita bisa menolong yang bersifat darurat, penyelamatan. Apa aja misalnya kayak menangkap ular dan lain-lain. Oh. Yang bersifat darurat gitu deh. Yang darurat bisa? Yang darurat deh. Sebetulnya nih darurat nih Pak. Soalnya sih gatel banget di sini nih Pak. Nggak nyampe nih tangan nih, di atas dikit aja. Coba Pak. Waduh, dari digaruk ya, cuma digaruk. Makasih ya Pak. Siapa lagi orang badannya digarukin damkar. Jok, nggak boleh gitu. Itu nggak sopan sama petugas. Minggir lo. Pak. Kalau saya agak bawahan, Pak. Wah, lagi. Pak. Kayaknya enak saya ngeliat dia, Pak. Saya nggak darurat sih, cuman kayaknya enak gitu. Waduh. Enak loh. Enak. Bapak yang ini juga suka saling garuk-garukan. Ya, garuk-garukan juga. Coba garukan yang merah lebih mantep kayaknya. Kenapa ini? Kenapa sih? Kenapa? Ada kebakaran. Udah. Ini ngapain lagi Pak? Sana, Pak? Bukan petugas ini. Ini petugasnya. Pak, itu petugas asli. Dek, sana dulu, Mbak ya. Sini. Jangan pegang-pegang. Eh, Pak, sini. Ngapain di situ? Hus. Bagian cowok dijadiin cewek. Bang Wawan. Aduh, biasa. Biasanya megang gitar, kenapa jadi megang apar? Ini, Bang Wawan. Ini petugas damkar beneran, bukan cosplay. Oh, Pak Kasan. Iya, Pak Kasan. Aduh. Pelan-pelan. Aduh. Pelan-pelan. Sembarangan. Pak Kasan. Kasan. Wawan. Dede. Pak Gali. Pak Ratman. Ratman? Iya. Gali dan Ratman? Iya. Cie. Yang lu suruh kayak udah biasa ya. Jadi serem ya. Kayak udah biasa ya. Gali dan Ratman mengikat kasan. Mengikat kasan. Kasannya di... Oh, ini pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Kenapa pada datang sini? Nggak tahu. Saya sebetulnya bohong kayak kebakaran. Sebetulnya saya minta bantuan dia
sibuk mulu Bang Jui. Pak, tangkap Pak. Ya, tuh kan. Ini yang biasa penipu SMS giveaway gini. Ini, sekarang dia nipu damkar juga. Jangan sembarangan, korban saya cuma dua. Siapa? Teman saya semuanya. tapi kayaknya iya. Mas Wawan sama Jupi kayaknya seru banget nih ngobrol sama bapak-bapak yang bertiga betul, ini betul, nih. Betul, betul. Kayaknya seru banget. Suruh duduk aja nggak enak. Duduk. Berdiri mulu kayak pas pampres yuk. Iya, siap. Mau silakan, Pak, silakan. Iya, siap. Silakan, Pak Gali. Waduh. Pak Rahman. Biasanya bintang tamu kita, Ustadz, ini Power Ranger. Lupa menonton kami di TV One, setiap hari. Baru kali ini ya kedatangan damkar ya. Iya. Pak mau minum apa? Spiritus bensin? Enggak ada. Bukan yang ngundang api. Memang dia berhadapan dengan api tapi enggak ngundang api. Enggak bisa gitu dong. Iya, tapi dikasih minum dulu lah. Boleh. Oh iya. Jupri kasih minum Jupri. Boleh. Jup kasih minum Jup. Ini supaya badannya kuat. Jadi saya ingat peribahasa itu ada namanya peribahasa mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Gimana sih? Mensana, iya. Mensana in corpore sano. Sano. Sono. Bang. Dia yang betul. Nah, coba diulangi, coba diulangi. Mensana in corpore sano. Nah, artinya. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat tubuh yang sehat juga. Nah. Bukan gitu. Mensana in corpore sano, orangnya di sini, kopernya di sono. Apalagi itu. Kebalik. Tadi abang yang seabangnya tadi. Gimana? Yang benar. Jadinya, apa tadi? Coba jiwa yang sehat, kopernya di sono. Ini baru. Saya nggak percaya. Ini yang baru ini tadi. Benar? Baru salah. Baru salah. Berarti yang benar apa tuh Pak Hasan? Jadi yang benar itu adalah di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Nah, jiwanya di mana? Di sana. Jiwa. Ini damkar ada warna-warni ini maksudnya apa ya? Ada biru. Oh iya. Ini kuning. Beda-beda. Merah. Yang hijau mana Pak? Udah meletus. Meletus. Oh iya. Bapak. Berarti aku damkar juga dong. Damkar bagian apa ini? Ranger hijau. Jadi, jadinya ini biru. Ini adalah baju kita PDL namanya. PDL itu buat petugas? Kita apel. Apel buat apel ya. Oh kalau mau ketemu pacar kekasih. Ya. Apel itu kayak briefing kayak upacara. Semi militer gitu kan Pak. Upacara. Udah cakep-cakep gini bawa martabak aneh. Oh, iya. Ini yang ini. Ini warna kremnya kuning itu buat pemadaman. Kalau ada kebakaran saat kebakaran bajunya ini nih. Oh, kuning. Jadi, kalau ada pengkaderan itu ikut enggak? Bukan beda, ya. Mas. Bahannya aja jas dia. Ini bukan ini tahan api. Itu tahan api tapi Pak ya? Tidak, ini hanya tahan panas. Tahan panas. Kalau kebakaran bakar aja. Bedanya tahan api sama tahan panas itu beda berarti ya? Beda lagi. Bedanya di bahannya Pak. Kalau tahan api warnanya silver. Okay. Kalau tahan panas warnanya seperti ini krem. Oh, tahan api ada lagi, tahan yang aluminium foil. Ya. Saya enggak ditanya nih. Belum. Ini baju tahan malu. bukan. Pak Hasan baju apa ini, Pak? Ini adalah baju malu deh. Profesinya Pak Galu ya. Mendingan yang baju merah jangan ditanya ya. Oh betul. Jadinya salah dia nanya. Kan tadi ngiri ya kalau merah ngiri, kan ngiri yang merah. Lagi ini sopan meriah. Yang benar baju merah jangan sampai lepas, Pak. Iya. Jangan sampai lolos, Pak. Kalau lepas burung punya, Pak. Jangan sampai lolos. Ultraman. Oh iya. Tapi ini untuk penyelamatan nih, penyelamatan buat kelab penyelamatan ketika ada apapun kita selamatkan, Bang. Hah? Apa? Apapun korupsi di Indonesia? Bukan. Penyelamatan yang bersifat darurat, urgensi seperti misalnya kelahiran bayi ya diselamatin. Itu bidan. Kayak gimana misalnya Pak, ada urgensitas keselamatan yang biasa Bapak tangan itu seperti apa biasanya? Paling sering kita... Iya terima kasih Pak. Belum. Kan jangan ditanya tadi. Tahan malu ya? Paling yang sering biasanya evakuasi orang sakit. Iya. Membutuhkan bantuan untuk transportasi ke luar dari rumahnya. Okay. Kan biasanya terdapat di bangunan tinggi atau di bangunan... yang agak sempit, agak sulit menurunkan korban sakit atau meninggal, kita dimintakan bantuannya seperti itu. Ah, kalau ada yang gangnya sempit benar-benar nggak bisa itu gimana caranya, Pak?
kita melalui evakuasi luar gedung dengan menggunakan tangga dan tali. Tetap nggak bisa kita lempar, tetap kita dengan hati-hati seperti itu. Agak dilempar ya, korbannya maksudnya dilempar? Bukan, bukan dilempar. Talinya dilempar keluar. Ada orang keluar. Emang Tarzan? Itu kalau orang meninggal dilempar sama damkar, orangnya hidup lagi teriak. Lepasnya minta bantuan saya dong. Nah, iya, kaget ya, kaget ya. Iya. Dan juga Bapak nih. Berarti Bapak yang ini nih, yang sering ketemu sama hal-hal aneh. Betul. Bantu-bantuin orang yang aneh. Hal aneh? Kok aneh sih? Aneh. Karena masalahnya beda-beda. Masalahnya gitu ya? Beda-beda. Unik-unik ya? Contohnya? Ya. Coba ceritain. Saya pernah mendapat laporan bahwasannya di rumahnya terdapat komodo. Komodo, Pak? Biawak. Biawak. Ternyata pas kita gini. Masuk, kita dengan hati-hati ternyata hanya londok, hanya kadal. Kita mau ketawa tapi malu, tapi kita mau nggak mau harus kita evakuasi seperti itu. Kadal. Dan ada lagi laporan dari warga ular. Ular. Kita dengan hati-hati masuk, begitu kita buka pintu ternyata belut. Ya. Akhirnya bapak sama yang lapor nyata itu ya. Kan ternyata baju tanah malu dibilang. Kan bisa ditangkap digoreng langsung. Iya. Gitu. Terus bapak ngata-ngatain yang lapor nggak? Gak bisa begitu dong. Gak bisa begitu dong. Iya kan pertanyaanku adalah kan kadang-kadang juga ada yang ngebantuin ada bocil-bocil kepalanya masuk kalengkong Iwan tuh. Betul. Oh, yang masuk ini pagar besi gitu ya. Besi yang besi gini, terus tangannya masuk besi. Pernah enggak pas bantu abang nahan ketawa dikit? Enggak boleh itu kan korban jawaban. Korban. Paling kita lihat-lihatan doang. Kok bisa begini ya? Tuh, sebenarnya bapak juga jahat loh itu. Iya, sebetulnya ketawa kan. Kok bisa begitu gitu jatuh gitu kan. Tuh kan ketawa kan. Ya, tadi dibilang yang merah jangan ditanya, ini kasihan bapak yang pakai baju. Pak Hasan kasihan tanah Pak Hasan. Masalahnya bocahnya itu Pak Hasan itu. Makanya pas sudah gede aku mau jadi damkar. Bapak-bapak ini kan masuk itu kan ya ada persyaratan dan lain sebagainya dan resikonya juga lumayan tinggi. Nah, cara pas bapak daftar tuh ngerasa resikonya nggak apa-apa sedikit aja itu gimana pak cara ya bapak berani jadi pemadam tuh Itu karena pertanyaannya ngerti nggak maksudnya saya aja nggak ngerti pak. Ulangin lagi lupa jadi gini karena di pemadam itu kalau orang masuk pemadam itu kita ada pelatihan jadi kita ada skill dilatih dulu bagaimana pemadaman ada pelatihannya tentunya nggak jauh ya yang paling berkenan di hati adalah kalau pemadam itu kita menolong lah sifatnya kan menolong orang hanya buat semangat kita untuk bekerja. Jadi ya, ditanya nih. Ntar belum. Nanti. Ini kalau ditanya saya kenapa jadi pemadam? Gak usah. Pelan-pelan. Dari sini ke sini baru nanti ke saya. Nah, gitu. Yang benar. Jadi ada pelatihan nyalinya juga supaya. Iya betul. Ada nggak pas waktu dilatih yang nyalinya nggak kuat dadah gini? Kita karena udah masuk udah siap udah ke diklat kita udah siap. Oh gitu. Untuk jadi pemadam. Tapi Mas Gali kepikiran nggak? Kalau hari ini nih akan menjadi seperti ini dulu pas kecil. Silakan dijawab Pak Ratman. Ya, saya yang ditanya. Pak Ratman. Bukannya pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang bergengsi? Iya, betul sekali. Star dengan betul. Polisi. Menolong orang dapat pahala. Dapat pahala oleh sebab itu. Karena ada itu saya masuk pemadam. Tapi begitu masuk nyesel enggak? Enggak dong. Setiap hari kita, setiap langkah kita itu dihitung ibadah. Betul Pak Hasan? Betul. Ya, tuh. Pak Hasan itu atasannya ya? Iya, betul. Pak Hasan itu rapi ngomongnya. Di belakang bapak mah, dia punya grup WhatsApp nggak ada bapaknya. Kok tahu sih? Siaran itu saya Hasan. Siapinnya? Bisa aja San. Mana masuk dari pagi lagi? Cuma nakal. Bapak. Kalau bawahannya kenapa dia minta ditanya terus pengen menjelaskan, atasannya dicuekin. Ingin mengurangi beban atasan biasanya. Betul. Ayo, kita adu domba aja. Jangan dong. Aku ada pertanyaan buat Pak Hasan nih. Pak Hasan, nilai apa aja sih yang Bapak tanemin sampai bis mau gitu berkorban untuk bantu banyak orang? Apa yang selalu ditanemin di dalam diri Pak Hasan gitu, dan ditanamkan di dalam diri anak buahnya sampai semua masalah tuh yang random banget dari yang berat, yang ringan, yang enteng sampai yang susah tuh tetap oke, dalam setiap langkahku aku adalah pemadam kebakaran yang
profesional. Nilai apa yang ditanamkan? Semuanya kita dasarnya dengan bismillah, dengan bismillah. Ibadah. Ibadah. Kita niatkan bahwa semua yang kerjaan kita itu ibadah, maka itu menguatkan hati lah. Okay. Menguatkan hati, hati itu ya. Teman-teman untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Oh, okay. Berarti anak buahnya Pak Kasan dilatih jadi santri ya Pak? Nah, ada santri. Salam mulu mas ini. Kita bagi santri. Salam mulu, tak menanamkan ibadah. Menanamkan, oke. Okay, ya. Pekerjaannya itu adalah ibadah, okay. Bagian dari ibadah. Ngomong-ngomong ibadah? Sahur juga ibadah ini belum diminum. Kasih makan dulu. Saya ambilin makanan ya Pak ya. Ngomong-ngomong, saya masih ada tugas nih. Oh, jadi, jangan. Enggak bisa itu. Enggak ada sahur, ada sahur. Kita harus disiapin sahur deh. Disiapin sahur di kita dari kemarin tamu mau disuguhin selalu pergi. Tapi enggak bisa Mas Awan karena ini udah ada schedule-nya ya Pak di kantor ya. Harus standby lagi kita, standby. Oh. Tadi dipanggil-panggil tadi. Enggak, biar mereka enggak pergi, Mak. Ya udah, makasih ya. Mau apa? Dia mah gak ngerti musik ya? Iya lu mah, gak usah ikut, mending lu ngemil tisu aja nih Jup nih. Nih, ngemil tisu aja nih. Lu tadi panggil damkar, maunya apa? Iya. Kan gua nyanyi. Atensi. Bukan maksudmu. Salah. Maksud terus, kenapa maksud terus? Ya jelasin maksudnya apa. Kita bikin home band sendiri aja yuk. Iya. Berdua dong, kalau sendiri mah solo. Mengapa kita? Tahu amat. Ngapa bodoh amat. Ini nih. Baru ada kali ini ya orang marah ganggu orang main bandnya. Iya, aneh. Harusnya lebih sabar, Jup. Puasa itu ujiannya memang ada aja. Lu harus lebih sabar. Iya. Tahu lah. Mana sih? Mengapa? Yeah. Bang, baru kenal lirik. Bang, ini enggak ada yang jualan apa? Ini saya yang jualan. Ya Allah banyak amat. Saya yang jualan. Siapa? Dibilang siapa yang jualan tiga. Emang? Enggak dua kok, dua. Aduh. Yang jualan dua. Ada yang itu, satu. Ini tempat sampah. Saya renginang. Duduk dulu Bunda Muna. Jadi ini ustazah hari ini. Oh, alhamdulillah. Oh ini ustazah? Ini ustazah. Oh saya pikir yang semalam terawih nyasar. Ternyata untuk saja. Salam kenal. Bang Dwi, Bang Wawan. Saya sudah kenal. Silakan. Saya duduk sebelah mana ya? Sini. Sini. Abang gimana? Sini. Nah, silakan. Jadi, iya. Silakan. Lu selama ini kenapa enggak pernah cerita sini, kalau kenal sama ustazah? Di sana. Ya, sana. Agak sini. Nah. Mendingan saya di ujung aja deh ya. di pojok aja, Bang Wawan. Ustazah di pojok. Ustazah di pojok situ. Mau minum apa? Alhamdulillah banyak yang layanin. Belum makanannya, donatnya belum ada ini. Iya. Kebetulan ini kan warung Ramadan. Jadi kalau ngasih donat mah orang mau resign. Kalau sahur di sini. Iya ya. Bunda Muna. Bunda Muna duduknya di sini Bunda Muna. Bunda Muna. Spesial sendiri. Spesial. Soalnya baru saya pasang bangkunya. Mau makan apa? Kok jadi lebih rajin ya? Lebih rapi. Silakan. Jadi lebih rajin. Ya Allah Bang, repot. Ke restoran Padang ya. Langsung banyak ngasihnya benar. Ya, biasanya enggak serajin ini kalau bintang tamunya ustaz nih. Giliran ustazah aja. Jangan semuanya dikeluarin. Jangan semuanya. Ini Bang, sekalian aja warungnya pindah di mari. Iya, digeser ke sini ya warungnya. Kenapa kau di situ? Ya, udah saya di sini. Oh,
Masa narasumber di ujung? Memang gitu. Memang gitu. Disuruh produser. Susah banget dibilang ini senior. Gitu. Ya Allah. Heran banget ya, lagi sahur-sahur pada seger banget ya. Ya, Bunda Muna, terima kasih sudah mampir di warungnya Bang Jui. Alhamdulillah, jadi bisa silaturahmi. Iya. Tiap hari juga enggak apa-apa, Bunda Muna. Yang seneng ini nih, tuh. Kalau Ustaz, kenapa ini nyengir mulu ya? Kita kan harus ramah sama tamu. Mentang-mentang sedekah paling gampang itu adalah senyum. Senyum mulu. Senyum. Sama orang yang tidur juga senyum mulu romannya. Eh jangan dong. Jangan dipelukan yang lebih kenal nih sama Ustazah nih. Ini kayaknya makanannya kurang ya? Ntar aku ambil. Jangan ya, apa lagi banyak tambah lagi. Jadi tambah lagi. Malah di sana yang kurang pada cepet tuh itu pembeli. Ya jadi Bunda kan kita kan harus melewati ujian gitu untuk menjalani hidup biar lebih tenang. Tapi kan kadang-kadang di bulan puasa itu juga ujiannya lebih tebel lagi. Nah gimana tuh cara untuk bisa ngelewatinya lebih apik lah? Nah namanya bulan Ramadan ada perintah. Tunggu. Tolong ini baterainya dicabut satu. Ini udah, ini pakai aki dia nggak pakai baterai. Di jumper. Jadi gini Bang, dalam bulan Ramadan itu kita ada perintah yang mana salah satu perintahnya adalah puasa. Puasa. Di bulan Ramadan itu bukan sebutan bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Sabri. Bulannya orang-orang pada sabar. Benar gak sih semuanya harus pada sabar? Betul. Kenapa? Karena esensi dari puasa itu bukan hanya nahan lapar, bukan hanya nahan haus. Tapi menahan perkara yang batalin pahala puasa. Berarti harus nahan Bang Wawan nih. Ya kan udah jadi perkara yang bikin batal nih kalau di sini nih. Masa aku bikin batal? Aku kan puasa. Aku kan puasa. Sekarang gini, kalau orang puasa nahan lapar sama haus gampang kan. Dan memang itu tujuan puasa itu emang harus nahan lapar, nahan haus. Tapi yang kadang manusia suka lupa nahan ngomongin orang. Nahan menggunjing orang. Gibah. Betul kan? Nahan. Aku pintar kalau gibah. Maksudnya kalau ilmu gibah aku pintar. Kalau menurut saya kadang-kadang gibah itu salah satu dosa yang mungkin nggak kerasa. Betul. Iya. Karena menyenangkan gitu, Jo. Makanya itu, karena puasa itu adalah sahru sobri, bulannya orang-orang pada sabar. Maka sabar, sabarnya di apa? Ketika puasa dari subuh. Sampai apa? Maghrib apa zuhur? Maghrib. Enggak, zuhur mah anak SD. Zuhur mah SD. Sampai maghrib ya. Sampai maghrib. Itu banyak banget ujiannya. Ujiannya. Dan ujian itu diberikan oleh Allah bukan ketika bulan Ramadan aja. Di luar bulan Ramadan ujian pasti akan menimpa seseorang. Dan ujian itu ditakar dengan kemampuan. Jadi bukan dibilang, "Oh, kenapa nih kalau Ramadan ujiannya lebih gede?" Biasanya begitu. Sebenarnya bukan lebih gede. Kalau kita sadari ujian itu di luar Ramadan tuh justru juga lebih besar. Kenapa? Karena itu tidak dipakai sahru sobrinya. Bulan kesabarannya enggak pakai. Cuma nahan lapar doang sama haus tapi enggak sabar-sabar. Ini kapan beduk ya? Kan enggak sabar. Ketika terawih dilihat dulu ini imamnya lama apa kagak. Ya. Kan enggak sabar. Kalau lama pindah ke masjid yang imamnya cepat gitu. Betul, udah dapet imam yang cepat gitu kan ya. Pas pulang-pulang anaknya nanya. Mak, itu habis maraton apa habis dari mana? Emang apa? Kok ngos-ngosan pulang terawih? Iya, imamnya cepat banget. Kan enggak pakai sabar. Enggak pakai sabar. Jadi puasa, sholat terawih, sahur, ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan itu harus ada kesabaran di dalamnya. Nah kalau gak sabar-sabar pengen buka mulu hawanya. Barang siapa yang puasa pakai iman, wahti sabar, pakai ikhlas, pakai sabar dan ngarepin pahala dari Allah. Allah kasih gufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampunin dosa-dosa yang dulu sama yang akan datang. Nih abang-abang dosa zaman dulu ada apa kagak? Banyak. Banyakan saya apa abang? Wah, banyak saya deh. Enggak tahu banyak saya. Ketaker pasti kan enggak ketaker kan? Saking banyaknya. Tahun depan pasti ada dosa. Tahun lalu pasti ada dosa. Gini hari pasti ada dosa. Tapi ternyata dosa itu bisa diampuni lantaran puasa dengan iman. Dan puasa dengan sabar. Insya Allah. Kalau yang puasa tadi tapi dia gibahin orang itu hukumnya apa itu?
ada salah satu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yuftinas shaim. Ada lima hal nih bang yang bisa batalin pahala puasa. Puasanya enggak batal. Puasanya enggak batal. Pahalanya hilang ya. Pahalanya hilang. Ludes. Jadi mas, ada lima. Mas, siapa sih mas? Pulang mas. Jangan. Ini tadi mau sahur, makannya diambil semua sama dia. Jadinya kasihan kan kalau mas. Nih. Kasih satu. Oh, dia mah bayar loh. Oh iya, situ bayar, yang iya. Enggak. Kita lanjut. Lanjut. Jadi ada lima yang batalin pahala puasa. Puasanya terus dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata nggak dapet apa-apa di sisi Allah. Siapakah orangnya? Yang pertama suka bohong. Ayo. Damkar, damkar tuh. Saya nggak mau lagi ngomong teriak-teriak kebakaran. Tadi kayaknya bohong ya. Jadi kalau lagi puasa nggak boleh bohong. Pertama yang bohong. Bohong. Yang kedua? Yang kedua gibah, ngomongin orang. Makanya kalau lagi puasa jangan pada ngumpul di sini. Nah, ya saya gak dapet penghasilan kalau gitu, Ustazah. Ngumpulnya jangan ngomongin orang. Gitu. Tapi kalau ngumpul-ngumpul menghasilkan rezeki, ya bagus. Yang ketiga, adu domba. Lagi pada berantem apa kagak? Enggak, aku cuman diem-dieman sama dia. Kalau lagi diem-dieman, Bang Jupri harus jadi orang penengah, jangan jadi kompor meleduk. Soalnya saya kalau saya belain ini, saya dimusuhin dia. Saya belain dia, saya dimusuhin Bang Jupri. Soalnya kalau dia jadi belain dia, dia nggak punya tempat tinggal lah ya. Ya kan dibilang juga. Apa? Kau jadi penengah, makanya kau di tengah sini. Aku biar di aku di sini. Enggak, situ. Alasan. Itu kan yang tadi yang beneran ini mah. Itu kan, itu cobaan. Cobaan, ujian. Tadi jadi yang gibah, adu domba itu aku jadi ingat lagunya Roma Irama. Ada ya begini. Kebetulan. Oh, jadi jauh kan ada, mobil kita. Ada ininya, ada lagunya. Ada lagunya, nah ini. Itu stand-nya. Nah, yang gibah itu kalau nggak salah, itu yang suka gibah, itu semut kan ya? Semut suka gibah? Makanya saya juga bingung. Coba kita itu lagunya Roma. Semut yang di seberang lautan, jelas kelihatan. Tapi gajah pelupuk mata, jarak kelihatan. Keterlaluan. Nah gitu kan. Ini kebetulan saya gak bawa recehan ya. Dia mah dibayar pakai pahala juga gak apa-apa sih. Cuman saja. Aku maksudnya. Udah berapa tadi itu? Tiga. Oh, tiga. Adu domba. Adu domba. Coba adu domba. Aduh domba, bukan gitu ya? Bukan gitu. Bukan. Aduh domba, tet. Itu judi. Judi. Aduh domba, aduh domba, gitu. Aduh domba, aduh domba. Itu betul tapi suaramu fals. Aku nyari nadanya susah. Aku tadi maksudnya nyari perhatian tapi malah mau dikasih receh. Itu kan bentuk perhatian juga, Mas Wawan. Oh, perhatian. Bukan juga. Perhatian itu prihatin. Udah berapa tadi? Tiga. Berapa lagi? Dua lagi berarti. Besok aja gimana? Jangan. Ini lagunya sudah siap ini iringannya. Yang keempat, yang bisa membatalkan pahala puasa. Pahalanya jadi hilang. Puasanya tetap sampai maghrib, pahalanya nggak ada di sisi Allah. Apa? Yaitu sumpah palsu. Nah, pahalanya saya bersumpah. Pahalanya hilang. Hilang, pahala melayang, pahalanya hilang, pahala melayang. Betul kan? Ada lagunya juga. Kayak bukan itu dah. Bukan itu? Bukan. Terus yang mana? Bukan, nyanya bukan itu, nyanya bukan itu. Bukan. Berarti sumpah palsu ya? Sumpah palsu. Maksudnya bedanya sumpah nih, palsu sama... pisang kan ada 6. Diambil Bang Wawan. Satu. Ditanya Bang Jupri. Lah, ini pisang kemana ya? Okay. Sumpah deh demi Allah, kita kagak ngambil. Oh, astagfirullahaladzim, itu saya waktu SD. Makan gorengan 5, ngakunya 2. Ya, dia lagi. Kena, udah kena tukang bohong. Tukang bohong. Ngambil gorengan, berarti sumpah palsu sama bohong beda ya? Beda ya? Jadi kalau sumpah palsu ini, misalnya di rumah kita ada keluarga. Ternyata kita buka sendiri jam 12. Ternyata mencuri itu. Semua ada nyanyi. Ada lagunya. Mama kita nanya, puasa apa kagak? Sumpah deh kita puasa, nah, padahal tadi habis minum apa? Puasa sebulan penuh puasa.
berarti yang sumpah palsu, gibah, bohong. Udah empat. Satu lagi. Tahun depan aja. Ya tahun depan gak diundang lagi nih maksudnya. Saya baca pikiran Bunda Muna kayak mau ngambil gunting, mau digunting ya gini senarnya. Tadi keganggu. Tahun depan gak apa-apa. Selamat tahun depan kami ucapkan. Tadi saya gak boleh salah ngomong kayaknya nih. Iya. Nyanyiin mulu gak kelar. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari. Setiap hari. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dengan lemah lembut. Apa kau ngerti? Coba kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak tahu. Loh, yang kau terima aja sebisamu. Biar Bunda Muna. Ah, kalau nggak tahu tanya pada yang tahu. Kau tak ngerti nggak? Boro-boro. Tanya pada yang tahu. Bang Wawan gimana? Justru ini pengen nanya lagi. Noe, sekarang aku tanya nih sama Bang Wawan. Aku kesimpulannya tahu semua. Coba. Tolong jelaskan. tapi sebelum kesimpulan Bunda masih ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak pertanyaan sebenarnya. Betul. Ada 2700 pertanyaan. Kebanyakan. Idul Adha baru beres nih. Jadi gini, Bun. Wah, jadi so akrab gitu, Bun. Emang gitu panggilannya memang, Bu. Jadi anak saya tuh suka muntah-muntah. Bukan dokter. Dokter ya. Sebun. Konsultasi. Gini Ustazah. Manusia kan pada dasarnya kan lemah gitu ya, makhluk yang lemah. Itu ada lagunya, Hai manusia. Gitarku mana tadi? jangan, udah. Nggak beres-beres, Bang. Nggak beres. Ngerinya sama Bunda Muna dikendorin. Setem, jadi kendor. Dikendorin. Jadi lupa tadi, dari manusia. Manusia itu lemah. Manusia kan suka kendor nih. Lu ngomong kendor sih. Hubungannya apa itu tadi? Lemah. Ya manusia itu kan makhluk yang lemah. Ya. Kadang-kadang kalau menghadapi ujian tuh saking lemahnya kalau saya suka ngeluh. Betul. Gitu. Apakah ini gimana sih ujian gini-gini banget. Nah berucap kayak gitu tuh apa? Gimana gitu menurut Ustazah tuh? Apalagi kalau lagi puasa. Banget. Tengah hari bolong, ya Allah ini kapan beduk maghrib. Ngeluh kan? Betul. Ya Allah ini panas banget ya. Padahal kalau bulan puasa selalu panas memang, tapi ngeluh kan di situ. Nah, maka Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Jadi ikut loh. Aku kan menghargai tamu menjelaskan aku harus ya, tapi kan baru mulai, baru intro. Jadi sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia berkeluh kesah. Okay. Kalau lagi sedih dia ngeluh, kalau lagi ada dia pelit. Biasanya teman begitu tuh. Lagi susah datang ke kita. Ada lagi ada lagunya. Enggak semua di lagu. Enggak semuanya di lagu. Enggak beres. Kayaknya sampai takbiran ya. Sampai takbiran. Iya benar, lagi susah suka datang ke kita. Iya, lagi susah datang ke kita. Nanti kalau dia lagi senang lupa sama kita. Ubahnya. Itu hablum minannas begitu. Dari pandangan Allah ke hablum minallah ketika dikasih ujian sama Allah dia ngeluh. Iya. Ketika diberi nikmat, dia lupa sama Allah. Tuh ujian. Puasa ada ujiannya. Di luar puasa. Ujiannya lebih besar. Memang manusia itu diciptakan keluh kesah. Basicnya memang ilal musallin. Allah lanjutin dari ayatnya. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Kalau dia menjaga sholatnya, mau dapat nikmat, mau dapat pujian, mau dapat celaan, mau dapat semua-muanya dari Allah. Kalau ketika dia sholat, sabar aja. Oke. Jadi dipuji tidak terbang. Diuji tidak tumbang. Tumbang. Gitu. Pantang pulang sebelum tumbang aja. Ada tulisan di truk tuh. Tolong ini diberhentiin. Susah. Kayaknya baterainya habis apa akinya. Udah aku berhentiin sendiri, tenang aja ya. Lanjut Bunda. Sini biar aku berhentiin. Nah, ayo lanjut Bunda. Jadi aku ya. Ih, susah banget dibela. Tapi Bunda juga bisa loh dari gini-gini. Nular. Oke, pertanyaan dari aku simpelnya. Saat kita mendapatkan musibah dan mengeluh, naik. Kan musibah datang nih, aduh. Kita kontrol diri kita tuh gimana ya? Tadi emang ngeluh terus. Emang dari karakternya gitu, bawaan bayi.
Lah, masa dari bawaan bayi berarti pas lahir? Lahir lagi. Apa? Bukan gitu. Ada ngeluh ya? Nggak ada. Ada. Bayi mah nggak ada pikiran buat ngeluh. Iya. Aku baru kenal, keluar dari perut ibu langsung ngeluh. Iya. Aku kenal mamamu, katanya kau lahir. Gitu, ada. Ya gitu. Iya. Itu anak kambing deh kayak kalau begitu ya. Masya Allah, aduh saya kayaknya di sini awet muda deh, ketawa mulu. Iya awet muda tapi cepet mati. Kenapa? Sebel. Kan sebel. Ada kan? Iya. Kalau orang nih meninggal nih ya, ya kan umurnya berapa? 45? Oh masih muda loh itu. Iya awet muda. Padahal yang namanya kematian nggak lihat yang muda, nggak melihat yang tua. Ada orang sakit di rumah sakit udah pakai selang. Yang meninggal yang ngurusin. Iya. Ada yang muda, ada yang tua udah nggak bisa jalan. Yang wafat yang muda. Benar ya. Jadi yang namanya kematian nggak mandang misik, nggak pandang fisik, nggak pandang umur, nggak pandang harkat bermartabat dan lain sebagainya. Tapi yang suka ngeluh ya, yang cepat mati itu ya? Oh iya, tadi Bang Zupri kan nanya. Suka ngeluh. Zupri. Jadi Bang Zupri tadi nanya, katanya. Kita ini suka ngeluh, gimana nih solusinya? Gitu? Ya. Satu, ingat bahwa ujian yang Allah kasih itu ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau lagi puasa aja di ujung ayatnya la'allakum tattaqun, kalian suruh puasa agar jadi orang bertakwa. Maka ketika itu dikasih ujian, cobaan sama Allah, satu fokus, Allah mau naikin derajat kita. Jadi orang bertakwa. Yang kedua, ujian itu sebagai bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Kalau enggak cinta enggak diuji-uji. Tapi dengan ujian dia jadi sabar. Dengan ujian dia jadi makin dekat sama Allah. Coba kalau ada orang mohon maaf kaya raya. Enggak diuji-uji. Kebanyakan lupa sama Allah. Berbagi takut habis. Sholat enggak mau. Karena begitu kan diuji dengan harta. Tapi bukan mendekatkan kepada Allah. Jadi ingat aja ujian yang Allah kasih itu. Porsinya untuk nikatin ketakwaan dan sebagai bentuk Allah cinta sama kita. Sabar itu apa artinya? Sabar itu bukan melulu, sabar itu adalah diem. Oke. Ketika Allah kasih ujian nih Bang, ekonomi diem. Kita seret ya. Apa namanya? Kecekek. Iya, kecekek. Kecekek ekonomi. Bukan berarti sabar kita diem aja. Kalau sabar diem aja, rezeki datang gak sih? Kan ada pengen dapat duit, pakai duit. Oh iya. Pengen dapat duit, pakai duit. Duit. Tapi ada singkatannya. D-nya doa. U-nya usaha. I-nya ikhtiar. Ikhtiar. Oh, ikhtiar iman. Kalau ikhtiar enggak pakai iman kan enggak bisa. Iya. Wah, udah S3. Ustaz, S3 apa tuh? Ustazah. Udah S3 apa S3? Apa S4 apa S2? S2 kali. S2 memang agak dingin. D-U-I-T, T-nya tawakal. Abis berdoa, abis usaha, tawakal. Ya Allah, tawakal. Saya serahin aja deh ujian ini. Z? Enggak ada kan duit, bukan duit. Zainuddin juga berusaha. Engkong gua juga berusaha. Bang, kalau gitu saya pulang aja deh, Bang. Jangan pulang dulu. Oke, Terakhir sebelum Bunda Muna pusing, boleh disimpulin dari semuanya. Apa konklusinya dari perbincangan kita nih, Bunda? Jadi, Syahrul Ramadan disebut Syahrul Sabri. Bulannya Allah turunkan ujian. Jika kita ingin puasa kita berkualitas, maka iringi puasa kita dengan kesabaran. Jangan sampai seperti yang Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athos. Banyak sekali dari umatku yang puasa, tapi mereka hanya dapat lapar aja sama haus aja, enggak dapat apa-apa karena enggak pakai sabar, enggak pakai iman. Mudah-mudahan kesabaran itu selalu menyertai kita. Amin. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bareng-bareng sama orang yang sabar.
adem. Adem. Pusat kemarin sih jadi emosi Bang Wawan. Iya. Kalau ini adem aku. Adem. Baru kali ini aja adem nih. Udah deh, saya pengen pulang, pola saya kelingan ya. Tuh, yang saur adem dulu, malah ustazahnya. Sahur dulu. Sahur dulu. Ayo silakan diminum teh tamunya yang mana. Kenapa dirimu yang nawarin? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo boleh di boleh dibungkus. Bungkus boleh. Boleh ustazah Mas Wawannya. bungkus. Bungkus. Enggak. Apaan? Udah kita langsung pulang aja bagaimana? Dikit lagi kayaknya udah mau imsak, mau sholat subuh. Jangan lupa, jangan cuma puasa doang, sholatnya bolong. Dikit lagi azan. Ya? Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu mau ikut sih? Aku ngendar dulu ya. Enggak, udah tahu jalannya. Udah ada Google Maps sekarang. Hati-hati ustazah. Bisa-bisanya jadi imam. Ntar aja, rapin dulu. Rapin dulu. Kasihan dia sendirian. Enggak apa-apa. Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari.